Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami tim guru dari SMK Patriot Pituruh akan melakukan studi banding, yaitu di SMK Tunas Harapan Pati, dengan mengangkat tema untuk komunitas yang lebih berkualitas. Tujuan kegiatan ini selain membangun rasa kekeluargaan, juga supaya kami mendapatkan wawasan serta ilmu yang lebih banyak lagi, entah itu tentang manajemen sekolah, kegiatan KBM, dan yang lainnya. Setelah kami melakukan perjalanan selama kurang lebih 7 jam, akhirnya kami tiba di SMK Tunas Harapan Pati yang beralamat di Jalan Raya Pati Trangkil, kilometer 4, Ngepung Rejo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Nah, di sini kami disambut hangat oleh pihak sekolah, dan ternyata sekolah ini memang berkelas internasional. Setelah itu, kami juga diberi kesempatan untuk melihat-lihat aktivitas bengkel yang terdapat di sekolah ini. Bengkel di sekolah ini memang sungguh mengesankan. Biasanya digunakan untuk praktek siswa. Kemudian kondisinya pun sangat rapi dan sesuai dengan standar kerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta maupun yang sudah ternama. Ternyata sekolah ini juga bekerja sama dengan beberapa perusahaan-perusahaan, contohnya Daihatsu dan AHM. Kemudian kami juga diberi kesempatan untuk melihat-lihat ruangan TKJ yang di sini biasanya selain digunakan untuk kegiatan teori, juga digunakan untuk persiapan sebelum praktek siswa dilaksanakan. Setelah puas kami sharing-sharing terkait kegiatan yang ada di sekolah ini, kemudian terkait teknisnya dan teori dalam mengelola sekolah, akhirnya kami pun pamit undur diri untuk melanjutkan acara selanjutnya, yaitu kami ingin ziarah ke makam Sunan Kalijaga di daerah Kadilango, Demak. Ya, mungkin itu saja sekilas kegiatan yang kami lakukan. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Dan juga sampai jumpa di kunjungan ataupun acara kegiatan lainnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.